Jumpa lagi dengan kita Venalas ya. Kali ini kita akan memberikan tutorial cara mengebor untuk dinabol ya. Kita menggunakan bor breaker bos ya. Ini kita juga menggunakan mata bos. Kita lepas dulu. Ini kita menggunakan ukuran 8 mili ya teman-teman, atau biasa disebut nanti dinabolnya kunci 10. Nah, kita masukkan lagi, tinggal kita tekan teman-teman, dipaskan untuk jalurnya, jadi akan berbunyi klak gitu. Nah, nanti cara mengebornya kita buat yang pelan dulu agar tembok tidak pecah atau retak teman-teman. Nah, ini dinabolnya kita menggunakan yang 2 keling. Setelah digaris tadi, maka kali ini kita akan mengebor ya. Ini cara pengeboran tembok untuk dinabol ya teman-teman. Kita tadi sudah ganti yang mata pelan ya teman-teman, agar tembok tidak pecah. Setelah agak berlubang atau telah menembus dari ini mainannya atau variasi tiangnya, lalu kita ganti, kita pindah ke yang samping teman ini biar lebih, nah suaranya beda kan. Berlubang nih. Bolong kan nih cacarannya. Orang sih jeruannya loh. Oke, langsung kita masukkan dinabol ya. Derek, kopi nggih purun. Es nggih purun, kopi nggih purun. Nah, angel loh. Oke, mungkin itu dulu ya teman-teman cara pemasangan dinabol untuk tembok. Jangan lupa untuk subscribe dan terus ikuti channel kita, Venalas.